everyone, it's me Diana Amelia. Welcome to Pavlova. Di video kali ini, aku akan membuat kue mantra Merida dari film animasi Brave. Buat yang gak familiar dengan film Brave, film ini bercerita tentang seorang putri yang berusaha mengubah tradisi kerajaan dengan sebuah kue mantra. Kue itu diberikan kepada ratu, yaitu ibunya, dan berakhir dengan kutukan. Tenang aja, di video ini aku nggak akan membuat kue dengan cara yang sama seperti penyihir. Tapi aku akan membuat resep kue mantra ala Pavlova. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, campur dan ayak tepung terigu, garam, dan baking powder. Kalian bisa menggunakan tepung terigu serbaguna atau tepung terigu protein rendah. Kemudian campurkan susu dan vanila. Aduk hingga rata. Sisihkan campuran tepung dan campuran susu. Berikutnya, kocok mentega dan gula. Kocok menggunakan mixer hingga pucat. Sesekali aduk menggunakan spatula supaya lebih rata. Masukkan telur satu persatu dan kocok menggunakan mixer hingga tercampur. Kemudian masukkan campuran tepung dan campuran susu secara bergantian. Pertama, masukkan 1/3 bagian campuran tepung. Kemudian setengah susu. Tiga campuran tepung, sisa bagian susu. Thank you.
dan yang terakhir sisa bagian tepung. Aduk adonan hanya sampai tercampur aja ya, tidak perlu terlalu lama. Aduk dengan spatula dan yakinkan adonan sudah tercampur. Setelah tercampur seperti ini, tuang ke dalam loyang mini sifon yang telah dioles mentega. Panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 18-20 menit. Adonan ini bisa membuat 4 kue ukuran mini sifon. Setelah agak dingin, keluarkan kue dari loyang. Taburi bagian tengah kue dengan gula halus seperti yang ada di film. Tuang selai blueberry di tengah kue. Kalian bisa menggunakan selai rasa lainnya yang kalian suka. Oh iya, kalau kalian gak punya loyang mini sifon, kalian bisa menggunakan loyang cupcake. Hias dengan buah-buahan seperti yang ada di film, dan kue mantra Merida La Pavlova sudah jadi. Tenang aja, kue ini tanpa mantra kok. Terima kasih sudah nonton video ini. Like jika kalian enjoy dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk nonton video Pavlova lainnya. Sampai jumpa di video resep Pavlova berikutnya. Have a nice day.